dengar, kalian taat, kalian lakukan apa itu, kalian jawab pertanyaan dengan baik, kalian mewarnai dengan baik, terus kalian bikin topi-topi juga dengan baik. Tapi kita tepuk tangan juga buat tetap kakak, om, bapak, yang mama, yang sudah banyak ya. Baca tadi ini sedikit, wih semuanya hebat, ayat hafalannya bagus-bagus ya atau tidak? Iya. Ah betul. Betul ya. Semuanya sangat-sangat bagus. 100, hebat. Tapi kita sekarang diskusinya nih, kita jawab pertanyaannya ya. Oke, karena ada yang punya jawaban beda-beda, tapi semuanya pada dasarnya bagus. Oke? Nah yang pertama, tadi kan salah tulis toh, itu aturannya Yusuf toh. Jadi mengapa Yusuf dan Maria pergi ke kota? Kalau ada yang tahu jawabannya, angkat tangan berjari ya. Turun dulu, belum. Mengapa Yusuf dan Maria pergi ke kota tempat, pergi dari kota tempat tinggal mereka Nazaret dan berjalan ke kota? Nanti bapak Alex yang pilih yang mana yang duluan ya. Kalau yang pertanyaan belum selesai sudah angkat itu awas, tidak dapat pilih ya. Dan berjalan ke kota Bethlehem. Bethlehem nanti kalian count ya, 1, 2, 3 terus kamu angkat tangan. Berjalan ke kota Bethlehem. 1, 2 baru 2. Taruh tangan di bebek dulu. Satu kamu angkat semangat sekali mantap. 1, 2, 3. Yesus. Yang mana bapak ini? Bapak lagi, karena Maria melahirkan Yesus. Oke, jawabannya ya benar tapi tidak lengkap. Oke, terima kasih siapa? Buat berdiri. Rian berdiri, jangan jelas lantang ya seperti laki-laki yang gagah. Ayo balik sebutkan mengapa alasannya. Menurut saya bilang. Menurut saya. Ayo mengapa Yusuf dan Maria pergi dari tempat tinggal mereka Nazaret ke Bethlehem? Mengapa? Karena kamu baca sini. Jawabannya ini mau baca. Tidak. Ya karena? Karena ini. Ayo kita kasih contoh tuh. Oke gantian ya. Ayo naro. Risma yang lantang dan benar ya. Risma. Karena Herodes membunuh anak-anak. Hah? Herodes? Ya, Herodes membunuh. Siapa yang mengeluarkan perintah itu? Agustus. Oke, cerita kamu. Yang benar ya. Jawabannya jelas ya. Kenapa? Kenapa? Karena saya mengatakan maju karena pada waktu itu. Karena waktu itu mereka bilang Maria mau melahirkan anak. Tidak tahu. Oke, siapa lagi? Noro. Noro sini. Bukan, Lapri. Lapri, sorry. Kamu Noro ya? April, pakai April yang benar. Ini memang agak sedikit panjang, tapi kenapa? Karena Yusuf dan Maria mau mencari tempat penginapan dan tempat tinggalnya untuk menangkan ini. Oke, sama berarti kayak yang tadi pertama. Terima kasih. Toro, atau kamu lagi cepat sini. Tahu? Alex. Ayo, kenapa? Tadi bu Mini. Hampir sama sih.
semuanya. Jadi Bapak, tepuk tangan dulu buat kita semua. Tapi di sini ada jawaban yang bagus, tapi orangnya lupa, saya atas nama Rian. Ini jawabnya bagus padahal. Dia bilang karena pada waktu itu Kaisar Augustus mengeluarkan suatu perintah untuk mendaftarkan orang di seluruh dunia, ya. Dan Yusuf itu dia tidak berasal dari tempat itu, jadi mereka harus keluar. Tuh, Bethlehem. Sudah ada Bapak. Yang kedua, siapa yang tahu nih aturan kalian harus bisa nih? Tangga kemana? Sabar dulu. Apa arti dan fungsi palungan? Palungan, kayak palungan. Palungan, nanti saya hitung 1, 2, 3. Palungan. 1, 2, 3. Merah, baju putih. Ayo, Risna, ayo. Apa arti dan fungsi palungan? Tempat makan domba. Oke. Okay. Oh ya, ada lagi yang lain? Dulu dok. Nah, kita kasih Yusuf yang punya palungan ini. Apa arti palungan? Oke, tempat tinggal domba. Ya sudah, tepuk tangan buat semua. Oke, nomor 3. Ayo. Alex, apa yang dirasakan Yusuf sama Maria? Aduh, tepuk tangan dulu. Apa itu? Satu. Yusuf dan Maria ketika mereka harus tinggal di palungan, tempat di mana para hewan atau kandang domba itu tinggal. Apa yang mereka rasakan? Mati. Kamu Yusuf, kamu ini bukan? Ini David. Alex. Ada apa yang rasanya? Oh betul. Bapak, sampai mama lagi bingung. Habis kok yang berdiri, jadi saya kira-kira. Duduk. Nah, yang berdiri saja yang disebutin, yang namanya disebutin, yang berdiri. Bingung, kamu muka diri semua. David, kenapa saya? Khawatir. Selain khawatir, bingung. Ada jawaban lain? Oke, sudah Alex. Apa Alex? Gembira. Sedih kenapa? Gembira kenapa? Karena tidak ada tempat penginapan. Nah, semuanya. Betul, Alex. Dan? Gembira karena Yesus. Iya. Betul jawabannya? Betul. Oke, empat. Satu lagi nih, dua lagi nih. Tangan. Berapa? Sebut ya, sebut. Satu, dua, tiga. Soalnya? Soalnya nomor empat kan nanti baru baca. Jadi nanti nomor empat. Nanti nomor empat. Hitung. Satu, dua, tiga. Merry Christmas!